melawai. Inilah kenyataan pahit yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. 79 tahun Indonesia merdeka, warga Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih menggunakan tandu menuju puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kisah viral yang beredar di media sosial ini dialami oleh Tison, warga Dusun Kole, Desa Ilan Batu Urup, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tison terpaksa harus ditandu menuju puskesmas Kecamatan Walendrang Barat akibat akses jalan yang tidak memadai. Tampak jalan di lokasi tempat Tison tinggal ini mengalami kerusakan dan belum tersentuh perbaikan apalagi diberi aspal. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan jalan berlubang, becek, dan digenangi air. Jika kondisi hujan, maka jalan tersebut sulit untuk dilewati kendaraan roda dua. Kepala Dusun Kole, Desa Ilan Batu Uru, Yasin Telama mengatakan, Tison merupakan salah satu warganya yang kerap sakit akhir-akhir ini. Yasin menjelaskan untuk mengantarkan warganya ke fasilitas kesehatan cukup sulit. Kendaraan untuk membawa warga tidak bisa masuk ke kawasan desanya karena terkendala jalanan yang rusak. Itu saya punya warga itu hari, memang sudah berapa hari, sudah 3 hari atau apa hari sakit. Kita mau bawa ke rumah sakit, susah juga karena tidak ada mobil. Ada pun mobil tapi susah juga mau masuk karena alasannya kondisi jalan tidak memungkinkan. Dulu waktu masih agak bagus-bagus sedikit ini jalan, bisa saja berkunjung kalau kita panggil. Mobil datang? Ya, mobil datang. Yasin menuturkan warga dengan terpaksa berjalan kaki menandu Tison sejauh 7 km menuju puskesmas Kecamatan Walendrang Barat. Kejadian seperti Tison tersebut menurut Yasin bukan kali pertama. Sebagai kepala dusun, Yasin berharap agar pemerintah bisa membantu perbaiki beberapa akses jalan untuk membantu para warganya. Salah satu harapan kami, khususnya kami masyarakat di sini, Pak, adalah akses jalan. Karena kita sudah lihat sendiri kondisinya ini, jalan masuk. Ini jalan penghubung kemana ini, Pak? Ke Toraja Utara, Pak. Kan ini jalan nano, apa namanya, sudah jalan provinsi ini. Sudah berapa tahun sudah kewenangan provinsi. Tapi sampai sekarang kita tunggu-tunggu, belum juga disentuh.